ambil buah nipah, teman-teman. Itu buah nipah, itu pohonnya. Ayo ikut tuai. Entah. Ini teman-teman, buahnya. Pohonnya banyak di pinggir muara atau pantai. Ini kita panen, cantik ya. Jadi ini buah nipahnya teman-teman, udah Wai potong tadi. Ternyata matangnya tepat sekali. Ini pas kita petik. Petik. Ambil satu. Teman-teman, sekali kita ambil satu lagi karena teman Wai juga mau katanya. Kita cari lagi, ayo kedua. Itu Pak. Ini masih muda sekali teman-teman, isinya belum ada. Ini banyak airnya. Kita cari lagi ke sana. Ini sudah Wai lubangi satu. Sudah dapat dua, kita langsung pulang. Ini sudah berat memang. Ini jadi ini pohonnya teman-teman, ini kayak pohon sawit banyak sekali di sini. Di sini nggak dilarang orang mau ngambil seberapa pun. Ini pohonnya rasanya itu enak sekali, apalagi kita tambah sirup. Ini banyak sekali. Wah, coba. Hah? Keras. Ini kita petik lagi. Kata teman Wai kita ambil 3 tanduk. Jadi teman-teman, ini buah yang Wai ambil tadi di pinggir apa namanya tuh? Bukan di pinggir pantai, di pinggir muara. Dan ini buahnya enak sekali teman-teman. Ini banyak orang nggak tahu ini ya. Ini sangat-sangat enak. Dan ini Wai tampakin isinya. Ini cara mengambilnya mudah sekali. Tapi ini Wai takut karena di meja, takutnya jatuh nanti. Jadi ini teman-teman isinya. Gimana Wenda, enak nggak? Apa? Mantap. Nih teman-teman, kalian bisa lihat ini. Ini enak sekali. Rasanya itu kayak rambutan. Rambutan ada. Itu kayak kelengkeng. Kelengkeng, kalau kelengkeng lebih manis. Matoa. Matoa ya. Itu matoa kalian. Kalian tahu kan matoa bahasa Indonesia-nya? Tetap matoa kan? Matoa. Enggak tahu kalau di daerah kalian apa bahasanya. Nih teman-teman, bentuknya kayak kolang-kaling. Enak sekali bentuknya ya, kayak kolang-kaling. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap kali teman-teman. Ini Wai coba lagi. Kalian wajib coba. Nih teman-teman, besar. Ini besar sekali.
enak sekali. Dan dalamnya kayak gini, kayak pinang. Ini ngambilnya kayak ngambil sawit. Gimana ya, ngangkatnya kayak ngangkat buah sawit. Mau lagi? Oke, ini Winda mau kayaknya. Ini enak sekali teman-teman. Jadi ini enaknya dikasih sirup, tapi Wei belum beli tadi, nanti Wei mau bikin. Ini teman-teman, ini untuk Winda. Enak sekali ini teman-teman. Ini kalau di tempat kalian apa namanya? Kalau tempat kami ini buah nipah. Wei nggak tahu kalau tempat kalian. Dan kalau apa namanya, kalau daunnya ini khusus untuk bikin atap, atap pondok. Jadi itu dulu atap kami kayak gitu. Ini Wei ingat waktu masih kecil, setiap kali bapak Wei pergi ke muara pasti ngambil ini. Ini enak sekali, sumpah Wei nggak bohong. Ini gimana? Untuk kalian, nih Wei tampakin satu cara mengambilnya. Ini sangat susah ya kalau pertama-tama kalinya. Ini lengket, buahnya kayak gini. Kita makan sekali lagi ya, yang itu mudah. Dan ini kalau yang sudah tua kita nggak bakal kemakan lagi karena keras sekali kayak kelapa yang sudah tua, malah lebih kayak batu. Kita makan yang masih muda aja. Yang ini sudah lumayan tua tapi masih enak. Ini teman-teman lumayan tua ini tapi enak sekali. Kayaknya ini Wei bikin aja di rumah, bikin apa itu minuman, dan ini nanti bakal Wei bagi-bagi sama adik-adik dan ponakan Wei. Cukup sekian video hari ini, jangan lupa like dan subscribe. Wei akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dah.